biasa. Nah, pemirsa, ini tadi juga salah satu alat musik ya yang bisa Anda pelajari di Sekolah Musik Indonesia ini. Jadi piano nih, banyak yang favorit ke belajar piano, Bapak ya. Iya, betul. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Musik untuk tumbuh kembang anak itu seperti apa, Pak? Karena tadi sempat disebutkan oleh Bapak bahwa sejak dalam kandungan pun musik sudah dikenalkan kepada manusia. Kalau musik itu sekarang sangat diperlukan ya, selain karena kondisi zaman ini kan selalu berubah-ubah ya. Jadi musik itu bisa untuk ada musik yang namanya musik terapi, musik itu untuk maju kepandaian, kepinteran, seperti tadi ya, untuk dalam kandungan, itu memang benar. Jadi di dalam kandungan itu mulai umur 4 bulan, 4-6 bulan itu mulai anak-anak istilahnya diberi apa suara, sudah seperti ada efek jantung, musatnya, ya itu nanti mulai di perkembangan itu setelah lahir anak-anak sudah terbiasa dengan musik ya. Nanti mulai umur-umur seperti 2 tahun mereka sudah ngerti, selama ini mengerti, pernah mendengar musik dalam perut. Jadi secara logika, secara insting sudah secara mengenali insting, kalau ya, ini musik gitu ya, Pak itu. Ya. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang kan seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka ini butuh juga untuk terapi-terapi musik. Terapinya ya, musik. Apalagi orang yang belajar musik kebanyakan itu EQ-nya ya. Dia punya lebih cerdas, lebih pintar seperti itu. Baik. Ya. Tadi juga sempat disebutkan nih, Pak, bahwa murid di SMI ini yang paling muda adalah usia 2,5 tahun. Yeah. Apakah ada kesulitan nih untuk mengajarkan musik kepada anak-anak, apalagi kalau usia 2,5 tahun kan biasanya lagi asik-asiknya main gitu, Pak. Ya, kita kan ada yang namanya Foundation of Music ya, yang namanya FOM. Di situ anak-anak tuh belajar musik untuk bisnis dasar ya, dengan metode fun. Jadi belajar itu seperti mainan, tapi di situ kita belajar basic-basicnya musik. Jadi belajar untuk iringnya musik dengan timbel, itu terus ada gitar-gitar mini, mengenalkan alat-alat berbagai musik dulu. Ya seperti itu. Nanti ada sebuah permainan seperti apa? Menginjak piano ada di situ. Nanti anak-anak kan seneng kayak bermain, tapi di dalam dia bermain itu dia bermainnya dengan alat-alat yang musik yang disediakan seperti itu. Ya. Nah, untuk menerima ilmu yang diajarkan di SMI ini, Pak, lebih gampang anak-anak atau lebih gampang yang senior untuk bisa menyerap ilmunya nih? Kalau semua relatif ya, untuk relatif. Tapi kebanyakan memang kalau yang sudah gede-gede itu istilahnya sudah ngerti, sudah bisa menangkap apa yang dimaksud oleh guru pembimbingnya seperti itu. Tapi semua kembali ke ini apa? Kemauan, keinginan anak-anak masing-masing. Kalau anak-anak senang musik, mereka akan belajarnya lebih cepat. Tapi kalau anak-anak kadang terpaksa seperti itu, kan perlu waktu yang agak lama untuk memahami tentang musik seperti itu ya. Kembali, kalau untuk bakat, kalau mereka hanya bakat aja, kadang kan ada yang namanya bakat tapi tidak dilatih, itu akan nanti kalah dengan orang yang benar-benar rajin. Cuman sekedar musik. Bisa gitu ya, ya. Seperti itu. Baik, ini biasanya nih kalau kita berbicara usia muda yang sudah lebih dulu mengenal musik. Nah, biasanya mereka datang ke SMI ini kan pasti memilih alat musik tertentu. Nah, biasanya yang mereka pilih ini, Pak, untuk genre musik yang seperti apa yang mereka pengen belajar? Kalau anak-anak di sini biasanya kita kan punya berbagai silabus kan. Kebanyakan kalau kita mengikuti silabus semua di yang diajar ke SMI itu semua disediakan seperti klasik, pop, sampai nanti genre apa jazz, fusion, sampai buat musiknya juga ya. Tapi kalau kita juga ada yang namanya kelas hobi di situ. Jadi anak-anak kelas hobi itu ada yang suka klasik, ada yang suka pop. Ada yang beberapa kemarin ada yang suka musik campur sari juga ada. Kita juga nyediain juga seperti itu. Baik, ditahan dulu, Pak, sebelum ke perbincangan yang berikutnya.
Ada informasi menarik kuliner letok pecel dari Kabupaten Ngawi. Nah, jalan-jalan ke Kabupaten Ngawi ini rasanya kurang lengkap kalau kita belum menikmati kuliner khas. Nah, salah satunya ya ini ada letok pecel Mbah Jan yang sudah melegenda sejak puluhan tahun. Nah, untuk mengetahui bagaimana kenikmatan dari letok Mbah Jan ini, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kabupaten Ngawi yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah menyimpan ragam kuliner unik. Ngawi terkenal dengan makanan khasnya seperti letok Mbah Jan yang sudah melegenda sejak puluhan tahun. Di warung letok Mbah Jan, tepatnya di Jalan Trunojoyo 06, masuk Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, tak pernah sepi pengunjung hingga sekarang. Tidak hanya dari Ngawi, mereka yang datang dari luar daerah mampir untuk menikmati makanan khas letok Mbah Jan. Pada dasarnya, letok terbuat dari tempe yang sudah membusuk atau yang sering dikenal tempe semangit. Masyarakat Ngawi menyebutnya sebagai tempe bosok. Walaupun demikian, rasa dari letok sangat gurih dan pedas. Pasalnya tempe semangit dihaluskan lalu dimasak bersama santan dan ditambahkan cabai, bawang merah serta rempah lainnya. Membutuhkan waktu hingga 2 hari untuk menghasilkan letok yang sempurna. Untuk menikmati letok Mbah Jan bisa dicampurkan dengan babat goreng, paru, iso, limpa, dan aneka telur. Rasa gurih dari tempe semangit dan santan sangat mendominasi cita rasa dari sajian ini. Afdol aja kalau nggak sarapan pakai letok. Ini dibuatnya dari tempe, terus ada apa kayak jeroan-jeroan gitu. Ada paru, terus kayak babat. Berapa Mbak gitu satu bungkus? Satu bungkus 9.000. Tergantung lauknya sih. Pertama soal kekhasan ya. Kekhasan dari sisi rasa, dari sisi menu itu Mbah Jan itu lain. Ada beberapa yang istimewa di sini. Ciri khas Ngawi dibandingkan dengan menu pecel yang lain, Ngawi itu ada yang namanya sambal tumpang atau sambal letok. Ya, asal mula untuk letok ini memang dari orang tua. Kebetulan kami generasi keduanya. Ya, alhamdulillah dari tahun demi tahun ada peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan era globalisasi ini. Alhamdulillah kami bisa menerapkan hal semacam itu sesuai permintaan daripada konsumen. Adapun pelanggan-pelanggan kami itu selain dari domestik, ada juga yang dari luar daerah, juga ada yang dari luar negeri. Penjual letok Mbah Jan adalah Budianto, 53 tahun namanya. Ia merupakan anak dari pemilik warung Mbah Jan atau generasi kedua. Dengan tetap memperhatikan kualitas rasa serta beberapa pilihan menjadi letok Mbah Jan semakin digemari. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Baik pemirsa, masih di suguhan sepincuk berita spesial Lebaran. Masih bersama saya Dia Ayu dan juga ada Pak Sumala. Baik Pak, kita lanjut ke bincang-bincang berikutnya nih. Saya yang pengen tanya nih, dari sekian banyak murid, pasti ada yang kemudian mereka disiapkan untuk mengikuti kompetisi, perlombaan, dan lain sebagainya. Nah, prestasi apa saja nih yang sudah diraih oleh murid-murid dari SMI? Kalau untuk anak-anak itu ada beberapa kan yang lomba-lomba vokal lokal ya, sifat lokal kemarin. Ada yang juara 1, juara 2, itu tingkat Ponorogo, Ngawi, beberapa Madiun juga ada. Ya. Terus yang ada juga yang kompetisi internasional, kebetulan juara 1 juga. Yang terakhir dia maju tingkat internasional tapi di Hong Kong, tapi secara online, ya kompetisi piano itu. Begitu. Baik, untuk tetap bisa ini biasanya nih Pak, apalagi selama pandemi kan kita juga mau belajar bertemu dengan gurunya langsung dibatasi, seperti itu. Tidak sedikit mungkin yang kemudian semangatnya agak turun nih Pak. Nah, bagaimana cara SMI ini memotivasi murid-muridnya biar tetap semangat untuk belajar meskipun belajarnya dibatasi? Ya,
kalau waktu pandemi kemarin kan ada yang kita menyediakan kelas offline dan juga kelas online ya. Di situ anak-anak yang nggak berani keluar rumah, mungkin ada larangan dengan orang tua, beberapa mengambil kelas online juga ya di situ. Dan waktu untuk saat ini memang anak-anak ya banyak perlu support juga ya untuk mereka untuk menyenangi seni di bidang musik ini. Kita biasanya menyediakan untuk acara-acara seperti perform, ya biasanya ada di Sun City Mall, itu terus ya, kemarin juga di CTV Dupak itu, dan juga kadang kita buatkan seperti project-project juga berupa ada ribetnya juga ya, project-project kita buatkan project berupa YouTube dan lain-lain seperti itu. Jadi sampai sekarang masih aman Pak ya levelnya, masih mereka aman. Masih tetap semangat. Ya, baik, sebelum ke perbincangan yang berikutnya, ini ada informasi menarik pemirsa, ada lukisan pensil, karena tidak selamanya pandemi COVID-19 ini menjadi musibah, seorang pria asal Kota Madiun justru sukses mengembangkan bisnisnya ketika COVID-19 terjadi, apalagi melukis menggunakan media pensil tersebut dipelajari secara otodidak. Dwi Ganjar Susilo atau yang biasa dipanggil Bangkom memulai usaha melukisnya sejak 2 tahun lalu. Dirinya mengaku mempelajari seni melukis dengan menggunakan metode pensil tersebut secara otodidak. Hasil lukisan pria 39 tahun ini bahkan sudah menembus pasar mancanegara seperti Australia dan Taiwan. Dwi memasarkan lukisannya melalui media sosial yang dimilikinya seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pria yang beralamat di Jalan Dite Manis Perumnas Rejo Mulyo ini tetap mampu berkarya dengan pensil di tangannya. Harga satu lukisan yang ia buat mulai dari Rp300.000 untuk satu wajah dan sudah termasuk bingkai. Untuk customer, untuk selama ini ada dari Kota Madiun, luar kota, dan ada beberapa dari mancanegara. Alhamdulillah usaha saya merintis itu malah di masa pandemi. Oh, malah di masa pandemi. Pandemi ini justru malah membuat saya bisa memulai bisnis. Kini Bangkom tetap menyalurkan kreativitasnya tersebut di atas kertas putih dengan pensil di tangannya. Berbagai lukisan pensil telah dibuat dengan rata-rata pengerjaan 4 hingga 5 hari. Tim Liputan, JTV, Madiun. Baik pemirsa, itu tadi informasi lukisan pensil ya, dan kita kembali dengan Pak Sumala. Ya. Pak, tadi sempat kita bahas sebelumnya ini bagaimana memotivasi anak. Nah biasanya reward-reward yang diberikan kepada anak-anak untuk dia tetap bisa semangat nih Pak. Apa mungkin untuk, apalagi range usianya kan berbeda. Ya. Untuk yang masih kecil, kemudian yang remaja, yang dewasa, yang senior. Kita biasanya berikan reward kalau setelah pembelajaran les itu ya. Kita kasih berupa stiker-stiker SMI ya, mini stiker itu, apa itu Pak? Stiker kehadiran dan semangat buat anak-anak. Jadi kalau anak-anak semangat, nanti dari guru merekomendasikan memberi stiker itu ada 6 seperti gitu. Kalau anak-anak kendor, agak malas-malasan, dikasih 2 atau 3, dan stiker ini dikumpulkan ya, bisa ditukarkan gift souvenir sesuai keinginan anak-anak. Berarti ya, untuk memacu dia lebih bersemangat. Minimal kalau untuk yang masih usia balita ya, apa namanya, anak-anak Bapak anak-anak, ya. Betul-betul. Nah, ini bagaimana caranya mengumpulkan stiker sebanyak-banyaknya? Ya, bisa menjadi itu salah satu upaya untuk memotivasi mereka untuk tetap semangat belajar musik. Ya, betul ya. Baik, sebelum ke berikutnya. Ya. Kali ini kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama Suguhan Sepincuk Berita spesial Lebaran, masih bersama saya Dia Ayu dan juga Sekolah Musik Indonesia.